Yulia, izinkan aku menjadi prudensial agar bisa menjamin hidup kamu. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam semuanya. Kan pakai kacamata jadi. Maaf, aku ucapin selamat malam karena lihat bintang di mata kamu. Sebagai tour guide atau pemandu wisata buat kalian bis 1 dan bis 2 selama perjalanan dari Cianjur menuju Yogyakarta dan dari Yogyakarta menuju Cianjur kembali. Kembali demi masa lalu, kau sejati takkan pernah pergi. Kalian boleh panggil saya Lee Min Ho. Itu saya bingung. Ya kak, download lagu Nisa Sabian judulnya Gak bisa apa Nese? Gak, saya langsung oke Google, download Nisa Sabian yang judulnya channel YouTube. Hari ini saya lagi nge-guide bersama teman-teman dari SMK Kesehatan ada di bis 1, where your voice? Kita akan lanjut keseruan kita nanti di Jogja. Yeah. Lagu ini buat kamu semua teman-teman saya di seluruh Indonesia yang gak dibeliin baju lebaran atau baju raya sama nyokap kalian. Jangan bersedih brother, karena kita akan menangis bersama di dalam lagu ini. Saya beritahukan untuk teman-teman yang telah selesai melaksanakan sholatnya, harap masuk kembali ke bis karena perjalanan akan segera dilanjutkan. Aduh ye papa, welcome to Arayo, sendalku pun nenoyo. Guys, kita masih aja beres sarapan pagi tentunya di restoran Jogja. Ini dari Paradis bersama teman-teman dari SMK Kesehatan Wancanate. Puasmu dan perlahan kabur. Lupakan aku, mimpi burukmu di mana aku tancapkan duri tajam. Kau pun menangis, menangis sedih. Maafkan aku, lupakanlah saja diri. Kukira itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berbicara seperti. Seperti luka.
and Travel mengucapkan selamat datang di Yogyakarta. Melukai mu, sadarkah kau di sini ku? Kita sekarang menuju ke Gua Tunduk. Melupakan. Dan saya kasih tahu buat kalian yang belum pernah ke Gua Tunduk. Maafkan aku. Itu bisa melawat, kembali bersinar dan berpijak seperti dulu kala. Caci maki saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijak seperti dulu kala. Yeah, yo baby girl, let me set you free. Biar ku cabut semua dong kamu walau ku beri. Tak ingin kau merasa ataupun marah, aku tak mau menambah luka. Lebih baik ku pergi saja. Yo, I don't wanna be the one who end up hurting you. That's right, trying to forget, but baby all I see is you. Damn. Diriku bila itu membuatmu kembali bersinar dan berpijak seperti dulu kala. Caci maki saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan
bersama teman-teman dari SMK Kesehatan Pancaniti. Mana suaranya? Jadi pacar aku? Iya, mau banget. Mengapa tak mencoba jujur? Enggak deh. Enggak akan. Kalau aku sih mau. Serius? Iya, aku mau. Akulah Arjuna. Yang mencari cinta. Aku juga mau kok. Hai wanita. Cintailah aku. Gak mau. Gak mau. Madinya wela, aku madinya wela, aku madinya wela, aku madinya wela. Tapi mau deh, leader me. Sebenarnya indah sekali, yeah. Kadang menipu dan bikin sakit hati, yeah, yeah. I am looking rainbow in your eyes. Oh, so sweet. Thank you very much. I think you can see more in the night. Okay, I waiting you tonight. Yes. Why not? Yeah. Nyanyi lagu pantai. Sesuatu yang belum pasti, yeah. Kadang kau gagal, lalu frustasi, yeah, yeah. Tapi hidup yang indah cuma sekali. Selamat sekali lagi kepada teman-teman dari SMK Kesehatan. Bisa tutup tangan dong buat kita sore hari ini. Bersama kami Hikmah Mutiara Tour and Travel, teman-teman akan diajak berpetualang lagi mengelilingi kota Yogyakarta. Dan kita sekarang akan menuju Jogja. Gua Pindul dan Pantai Baron ini maksudnya Kabupaten Gunung Kidul. Dari Jogja itu kita jauh banget, jauh lagi kayak Cianjur, kota di Cianjur Selatan seperti itu. Saya jelasin sedikit kalau nanti udah sampai hotel. Kotamu ada serta. Maksudnya ada yang mau ke Pasar Beringharjo, ada yang mau Brem, mau ke pusat oleh-oleh Yogyakarta, mau ke Bapia, segala macam itu komplit di Malioboro. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku. Nah, untuk naik beca di sini udah ada bentor, beca motor. Dan kalian mesti coba itu yang namanya naik beca di Malioboro. Terhanyut aku akan nostalgia. Tangannya jangan diam. Tangannya jangan diam. Tangannya jangan diam. Oke, oke. Nah, kita lagi di Malioboro bersama teman-teman nih. Di persimpangan langkahku terhenti.
Selamat pagi terang, gelap telah hilang. Terbawa angin kemana? Mulai hari dengan sedikit senyuman, dan terbawa sampai malam menghilang. Jakarta di pagi hari. Boleh tahu hari ini saya lagi bersama teman-teman dari SMK Kesehatan Pacaniti. Terkikis setelah sekian lama kita berpisah. Tak pernah kulupakan saat kita berdua bersama, bercerita di malam penuh makna. Sungguh banyak yang hilang sejak kepergianmu. Mencoba untuk mengulang keadaan, namun tetap berbeda. Ada kegiatan kunjungan dari SMK Kesehatan Pancaniti. Lebih lanjut, kita ciao. You've been walking away with all memories sweet of me. Many kind of sweetest things I follow behind you. Kenapa? Ada tempat yang namanya 0 km. Kenapa jadi namanya 0 km? Ada 0. Ada 0. Ada 0. Kamu pengen tahu makanya angka 0. Itu enggak ada putusnya kayak cintaku ke kamu.
Oke, Bray. Alhamdulillah kita udah selesai dari UGM. Kita akan makan-makan makanan khas Jogja yang paling enak, paling mantap, dan paling biasa aku berbagi rasa. Suka duka tinggi bersama di gang gelap di balik ramainya Jogja. Mari sini berkumpul kawan. Dansa, dansa sambil tertawa. Saja menuju Gondomanan, belok kanan sebelum perempatan, teman-teman yang menunggu di Saidan, di Saidan, di jalanan, angkat sekali lagi kelasmu kawan, di Saidan, di jalanan, tuangkan air ke Saidan di jalanan, tuangkan air kedamaian. Okay. Di Festival Payung Indonesia ada ini kostum dari mana, Mbak? Di Solo toh? Yeah. Jadi Mbak dari Solo? Iya. Yeah. Oke. Okay. Mbak, makasih. Teringat kembali satu permainan yang sering dirimu dan aku mainkan. Raihlah tanganku dengan jambak menari bersama, tertawa ceria, satu kembali demi masa lalu. Kawan sejati takkan pernah pergi. Jangan ragu kawan, ku tuk singgah di tempat ini, menyanyikan lagu keserangan sepenuh hati. Berdua kita lewati jalan yang terjal berlubang, bersama kita takutkan dunia. Hey guys, hari malam ini kita mau menuju langsung pulang selesai makan di Candi Sari Karanganyar. Tetap di Jena Arifin Club. Oke. Hari-hari bahagia, senyum lepas dan tawa, obat
di luka lama yang menyiksa. It's okay to berbeda, janganlah mencoba buka mata. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada SMK Kesehatan Fancianity, yang mana dalam hal ini telah mempercayakan perjalanannya kepada kami Hikmah Mutiara Tour and Travel dalam perjalanan study tour menuju Jogja 2018. Senyum manis dan tawa kini jelas tak ada, berganti semua dengan amarah dan luka. Lupakan. Sama perusahaan dan atas nama pribadi, saya meminta maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan. Miss, itu kalau dilihat dari pinggir seperti siapa gitu? Umi capek om, Umi capek. Ya Allah Akbar, Gusti lagu. Kami juga berharap kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan dan di lain waktu. Walau banyak masalah tetapi pertahankan. Kembali Lombok, Sulawesi, Sumatera, Bangka Belitung, dan masih banyak, karena Indonesia itu terlalu indah untuk dilupakan. Sekarang bayangkan mantan kalian nelpon lalu ngajak balikan lagi. Kayak ada yang nyanyi atau gak hujan? Kalian luar biasa, dan sungguh ini pengalaman paling berkesan buat saya membantu kalian SMK Kesehatan Fanca Niti. Nah, saya Lee Min Ho pamit. Saya Ansi Bleh pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, gengs. Thank you ya. Tour ini benar-benar berkesan. Mungkin sekarang tuh terakhir buat kelas 12. Mungkin tahun depan nggak bakal tur lagi. Perpisahan juga buat teman-teman. Terus jalan-jalan, pokoknya seru banget kemarin pemandunya. Oke, cakep, mantap juga. Pokoknya bebek semua lah.